Oke, guys, kembali lagi dengan gue Stefan Edin. Dan pada kali ini kita bakalan coba, guys, ya, untuk menyelesaikan lagi beberapa side quest, ya, untuk di chapter baru di versi 1.2, ya. Nah, di sini sambil nunggu quest yang ini, ya, Chef Juna, ya, kita akan coba yang lainnya deh. Ini, ya, yang baru, ya. Kita coba nih, Eli, ya. Halo, selamat datang. Kamu balik usaha baksonya, kan, ya? Aku baru buka toko ini udah lama, makanya barangku kurang banyak. Tapi aku bingung jual barang apa lagi, ya. Aku perlu inspirasi. Bisa kamu belikan aku lukisan dari paman pelukis Afro? Oke. Kita coba ya. 10 lukisan. Oke. Oke, jadi sekarang kita akan coba beli ya. Mungkin lukisannya itu macam-macam ya, beda-beda guys ya. Terserah gitu, bebas gitu mau lukisan lukisan apa kayak. Kita coba ya. Katanya kita beli dari si paman Afro. Ini bukan sih? Dia nggak ada namanya. Ini bukan guys, 200.000. Oh ini yang portrait. Ini yang kayak bebas deh. Setahu gua ada lagi ini ya, ini ya. Ada 3 lukisan guys sekarang ya. Oh sama. Paman Afro. Mungkin yang ini kali ya. Ini kali guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Kita dapetnya bagus-bagus guys ya. Wangi-wangi ini guys. Ini juga ya. Mantap nih guys. Kita review-review dulu ya. Dapetnya ini, dapetnya ini, dapet ini. Wah ini ya. Bah. Ini guys. The best lukisannya ya. Oke kita kasih aja. Kita coba. Ini apa nih lukisan apa nih. Wah keren-keren juga nih ya. Anime-anime gitu guys. Oke ini ya. Sip. Kita coba balik ya. Balik tadi sini guys. Oke ini guys ya. Ada 10 lukisan. Sip. Oke. Bawain aku bintang. Oke. 1 bintang. Nah by the way kalau gak salah gue ada bintang deh guys. 1 dia. Kalau gak salah di mana gitu. Bentar ya. Apa mungkin kayaknya udah gue pakai deh bintang deh. Nah itu dapatannya di sini guys. Dapatannya di chat ya. Gue lupa, kayaknya gue ada bintang deh kalau nggak salah. Cuman udah gue jual apa ini ya, di sini kali ya. Di sini kali ya. Soalnya gue ada dapat sekali guys. Bintang, ah ini ya. Pas banget, ini susah banget dapetin bintang asli. Ini hoki banget ya. Berarti kesini guys. Jadi entah dapetin bintang ini dari ini guys ya, dari outchat. Kayaknya hoki-hokian lah, gacha-gacha gitu lah. Oke, kita kasih ke dia satu aja untung ya. Oke, sekarang apa? Dia minta apa? Hah? Oh, ke ini guys, ke resepsionis ya. Ke wali kota, wali kota. Oke, kita masuk ke wali kota guys ya. Kita ngobrol sama ini, resepsionis. Halo, selamat datang. Ada yang dapat saya bantu? Barang bapak yang menarik dijual. Mungkin amplop, map, staples, dan hal serupa. Maaf, tetapi ide saya kayaknya kurang bagus. Kerjaan saya hanya mengurus dokumen, jadi ide saya pasti membosankan. Mungkin bisa tanyakan kepada mas yang bekerja di outchat. Hidupnya pasti seru karena pekerjaannya saja mengurus permainan. Oke, kita coba guys ya. Sekarang kita akan coba ke outchat. Kita akan tanya nih ke si mas-masnya ya. Di outchat ya, kira-kira apa guys yang dijual tuh yang oke gitu. Eh, itu apa guys? Oh, nggak ada deh. Oke, ini ya. Kita coba masuk. Oke, kita ngobrol ya sama si bapak siapa nih? Karyawan Alchat. Nama gitu banget. Halo, selamat datang. Ini pemain apa? Barang-barang yang menarik dijual. Apa ya? Kalau saya pribadi sukanya baca buku sejarah, tetapi tidak semua orang suka hal tersebut. Apalagi ya? Maaf, saya tidak ada ide lagi. Hidup saya kurang berwarna. Mungkin boleh tanya ke toko cat. Oke, kita coba ya. Sekarang kita akan coba ke toko cat, guys. Dari sini. Oke, berarti di sini ya. Toko cat ya. Nah ini guys ya, kita coba nih ya. Kira-kira ide dia apa nih. Oke, selamat datang di toko cat. Pendapat mengenai barang apa yang menarik dijual? Saya hobi memancing, jadi mungkin pancingan dan umpan. Itu aja sih maaf ya, tapi kalau hal seperti ini saya lebih mengerti adik saya. Soalnya dia kerja di warnet. Oh jadi mereka kakak adik guys ya, yang toko cat ini ya. Jadi yang kakaknya ini kerjanya di kota bakso, adiknya itu kerja di kota warnet ya. Oke, kita akan coba ya. Oke, sekarang misinya berarti ke... Hah?
ke kota walet. Emang iya, kagak kali guys. Bukan kali, sini kali ya. Emang bisa ya tembus ke kota walet guys, emang bisa ya. Coba-coba di sini kali. Bukan lah. Nah ayo di, woi kaget gua. Tembusnya di sini dong. Oke, ini kali. Bukan guys. Di mana itu ya? Masa iya kita bisa ke kota walet gitu sini ya? Ini lagi kali ya. Kayaknya kita balik lagi deh guys. Bagaimana? Kamu sudah dapat masukan? Saya plus buku sejarah dan pancingan. Aduh, makin pusing aja. Aku tahu. Kerja bareng-bareng tema musik aja gimana? Belikan aku radio. Oke. Kebetulan sini gua ada radio. Jadi kayak gak perlu beli radio lagi ya. Dan mungkin aja kita bisa setel lagu yang aneh-aneh nih guys di radio ya. Ini seru banget nih nanti nih. Jadi kayak ya di game Walet ya. Mirip banget ya. Kebetulan kayak gue ada ya. Apa gue udah jual semua ya? Gue udah jual semua guys. Tapi ini ya gue pakai lah ya. Gak apa-apa lah. Kebetulan baterainya juga udah habis sih. Jadi gue jual aja deh ya. Ini ya, dia butuh yang ini guys, radio yang gede ya. Ini mahal nih, lumayan nih radionya. Oke, kita coba kasih ya. Satu, selesai. Aduh, baru batas segala nih, masin banget ya. Oke. Aduh, tanaman lagi guys ya. Bunga matahari. Tunggu, bunga matahari itu di mana tuh? Mungkin ini kali ya, bunga matahari di toko tanaman kali ya. Bunga matahari. Kayaknya sih ya, gua tuh kayak mesti ini guys, sediain semuanya nih ya. Oke, kita coba ya. Bunga matahari berarti di toko tanaman kali ya, mungkin ya. Oke guys, jadi ini ya, bunga matahari ini guys berarti ya. Bibit bunga matahari. Ini bunga matahari ya. Aduh. Yang gue benci banget guys ya, ini lama banget untuk kita bisa panen ya, lama banget panennya. Jadi kalau bisa sih kalian sambil main game ini ya, sambil farming juga guys, sambil farming matahari jadi becepet. Lihat nih ya, lama banget. Mungkin sekarang lebih cepet deh kayaknya, cuman masih lama sih, masih lama. Oke, mungkin gue bakalan skip dulu ya. Nanti kita lanjut lagi deh guys di misi kali ini ya. Oke. Oke guys, di sini kita lanjut ya untuk misi dari si pasar simulator ya. Nah, di sini kita akan coba untuk hari ini guys ya, matahari sama hijau. Tapi di sini kita akan fokus dulu ke bunga matahari ya. Let's go. Di sini gue ada coba untuk grinding, gue ada coba untuk sampai tanam sampai oke lah ya untuk dapatin ini guys ya, bunga matahari. Dan juga mawar hijau. Oh, mawar hijau belum. Itu nanti lah guys ya. Berarti kita sekarang fokusnya di bunga matahari dulu deh. Gue lupa ini guys. Oke, kita kasih dulu ya. Kita kasih bunga matahari ke wanita yang cantik di bahasa simulator ya. Let's go. Ini guys, gue gak tahu sih apakah kita bakal dapetin furniture baru guys ya di sini ya. Kita kasih ke dia. Let's go. Wah, makasih ya bunganya. Ternyata gak sebagus yang aku kira. Aduh, pusing banget. Maaf ya, aku jadi repotin kamu terus. Aku bisa urusin sendiri deh. Tapi sayang juga ya, bunga ini kalau dibuang. Kamu boleh kasih bunga ini ke resepsionis di kantor kota sebagai tanda terima kasih sudah bantu kita. Oke, kita bakalan coba guys ya untuk kasih bunganya ke kantor wali kota. Kita coba cek guys ya. Oke, di sini kita udah masuk guys ya. Kita masuk kantor kota. Nah ini guys ya, sama wanita resepsionis guys. Halo, selamat datang kembali. Bunga, makasih ya. Wah, bunganya dari si Elia. Loh, sabar. Dari tadi keliaran buat bantu Elia nyari barang baru untuk toko dekorasinya. Tapi kan dia udah pesan barang baru untuk tokonya dari kemarin. Bahkan harusnya sebentar lagi sampai. Jadi buat apa dia reportin kamu? Oh, tunggu. Ah, saya paham. Si Elia emang pemalu orangnya, dia kayak mau PDKT aja. Ya ternyata si Elia ini suka sama MC guys ya. Makanya terus-terus biar dia bisa ngobrol bareng. Ternyata itu plot twistnya guys.
plot twist ya. Dan sini kita dapetin ini guys ya, kita kasih dia bunga nih ya di sini ya. Jadi di kantor wali kota sudah ada bunga matahari guys sebagai dekorasinya ya. Oke, kita balik. Dan selesai misinya. Coba-coba kita dulu ya guys ya. Udah misinya gitu aja gitu misinya. Coba ya. Kayak gak dapat apa-apa gitu. Ah, ini capek-capekin banget sih guys. Ah iya guys, gak dapat apa-apa dong. Apa kebuka ini ya? Kayak kebuka balon-balon ini deh kayaknya nih. Ada balon-balon ya, ada balon bakso guys ya. Coba kita cek lagi ya ke kantor dari kota. Dapat apa sih? Apakah mungkin lebih murah gitu guys ya? Sesuatu yang lebih murah gitu. Kita coba cek ya. Kayaknya sih gak dapet apa-apa ya. Bikin capek aja nih misi. Gak dapet apa-apa guys. Ya elah, Bang Andi ya. Oke, sekian untuk video kali ini guys ya. Jadi itu guys ya, untuk cara untuk menyelesaikan misi dari siapa? Wanita toko dekorasi Elia ya. Yang dimana untuk di akhir ya, ternyata dia suka sama kita guys ya, sebagai MC. Dan dia sengaja untuk menyuruh kita agar dia bisa ngobrol sama kita. Dan di sini kalau kita lihat di sini untuk kalian selesaiin misi ini ya, berarti kalian bakal dapetin bunga matahari di kantor wali kota sebagai dekorasi atau hiasan ya. Jadi kira-kira itu aja guys video kali ini. Thank you. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And ada lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan coba untuk menyelesaikan misi dari si chef ini guys ya. Oke, thank you. And dadah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you